dia dulu kali ya, buat foto aja kan kita. Apa bedanya besar ini? Kenapa? Sanitizer sebanyak 4.000 buah. 4.000 pieces. Semoga bisa bermanfaat dan bisa didistribusikan dengan baik. Ya, terima. Ya. Terima. Bantuannya. Ya, ya, tulusnya supaya ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Amin. Rumah terutama untuk tenaga medis. Ya. Yang sangat berbahagia dan sangat berbahagia. Nggak apa-apa ya. Satu, dua. Ya, jadi hari ini saya bersama dengan Ivan Gunawan Kosmetik dan PT Kosmetika Tama Super Indah. Memang kami sudah berniat untuk ikut berbagi, mendonasi dengan memberikan hand sanitizer sebanyak 4.000 buah, yang mana memang sengaja memang kami persiapkan gitu. Jadi ya alhamdulillah, semoga apa yang kita berikan hari ini juga bisa bermanfaat buat orang banyak. Oke, kalau saya sih untuk didistribusikan yang mungkin saya akan menyerahkan kembali ya dari pihak Metro TV dan di grup. Yang jelas bisa jatuh ke tangan-tangan yang membutuhkan, mungkin bisa teman-teman medis atau teman-teman yang kurang mampu gitu. Tapi yang jelas saya rasa Metro TV Group sudah punya cara bagaimana untuk bisa membagikan apa yang saya niatkan tepat pada sasaran. Batch pertama, jadi kalau kita biasanya aku sih membagikannya lewat sembako dan kita masukkan hand sanitizer ke dalam sembako tersebut gitu. Tapi kalau misalnya untuk memberikan dalam jumlah yang banyak memang baru sekarang. Jadi hand sanitizer kita memang belum kita perjualbelikan. Jadi memang kami peruntukkan untuk sosial. Buat lokal pabrik kita di Malang. Batch kedua yang jelas kami sih memberikan sesuai dengan email yang masuk ke perusahaan kami gitu. Jadi memang ini tidak kami berikan untuk perorangan gitu. Jadi memang banyak email yang masuk dan rencananya juga memang akan kami bagikan ke seluruh Indonesia.